Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih guys sudah menonton video ini dan saya mengajak teman-teman semua untuk subscribe channel Cak Mujib TV agar supaya lebih semangat lagi upload guys. Karena kalau di Cak Mujib itu pasti upload tiap hari dan kalau di Cak Mujib TV ini ya jarang-jarang sih. Jadi saya mohon teman-teman sekalian untuk supportnya agar saya lebih sering juga di Cak Mujib TV ini kontennya. Nah, di sini ada sebuah video guys, yaitu tak sangka ia ada dalam almari waktu cuci rumah banjir. So, apakah ini? Saya juga kurang paham. Jadi jom kita tengok bersama. Let's go. Oke, ini dari channel Nur Muhammad Production guys. Nur Muhammad ya. Hati-hati cuci rumah bekas banjir, ada Tedung sendok hitam. Oh, ular kobra ya. Kamu tega. Lalu. Oke, ular kobra, guys. Sendok hitam tuh, sendok hitam, sendok kan. Macam ni eh. Nah, yang ini kan. Inilah yang saya takutkan ketika kita membersihkan rumah, beres-beres rumah tuh. Sebab apa? Rumah kita kan dah tergenang air tuh. Semua hewan-hewan dekat dalam tuh. Ha. Itulah. Tarik baju-baju. Waktu baik. Allah. Kecil. Oke. Okay. Oh, perempuan mesti teriak. Oke. Okay. Ini diulang lagi ya. So, memang ketika banjir itu terjadi, guys, hewan-hewan pada lari untuk menyelamatkan diri juga. Dan ya sangat-sangat bahaya. Kemarin juga kita tengok kan ada gajah kan. Terus juga ular macam tu dan banyak lagi lah, tapir dan lain sebagainya kita tengok. Memang mereka ni ya mencari perlindungan jugalah, sama dengan kita mencari perlindungan macam mana. Kucing-kucing pun macam tu kita tengok kemarin, ya Allah. Okey, di sini ada satu video lagi guys. Nah, di sini pemuda Melayu kunjung rumah uncle Cina buat ramai sebab. Okey, rumah penuh berselut. Berselut ni lumpur ya guys ya. Saya kurang faham kalau di sini lumpur. Okey tak? Okey. Macam mana? Rumah macam mana okey? Rumah hantu. Ya Allah. Macam bintara kain, bintara. Iya ke? Apa bintara? Tengok. Bila tengok masuk tengok. Allah. Alamak. Alamak. Tengok masalah rumah tu. Saya lagi okey ni orang betul tak? Iyalah. Betul tak boleh jalan ni. Tak apa, nanti kalau makanan ke apa ke ada lebih ke nanti saya hantar. Betul tak? Saya tak ambil, saya mau pergi beli bentar lagi. Yalah. Betul lah. Dia tengok saya nak rumah depan saya bentar lagi. Yalah. Tak apa. Nanti tengok besok saya bawa itu water jet ke, saya tolonglah. Hilang baju semua kalau. Yelah, tak apa Angka. Ya Allah. Sabar Angka. Terima kasih. Okey, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey Angka, bye-bye. Ini bapaknya agak-agak macam stroke ya. Kasihan sangat guys, ya Allah, kita kena bantu nih. Okey ya. Okey, dadah. Terima kasih ya. Sama-sama. Oke, kita tengok sekitar ini memang semua lumpur lah. Tapi mungkin Pak Cik ini sebatang kara guys. Jadi dia duduk sendiri macam tu. Dan kita macam, ya Allah, kasihan sangat lah kalau tak ada yang bantu. Terima kasih abang tadi dah nak bantu uncle tu tadi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas dengan kebaikan-kebaikan yang sangat besar. So, di sini ada juga video guys yang selanjutnya, yaitu Bersatu Teguh Misi Bantuan Banjir 2021. So, jom kita tengok. Alright. Wah,
Taman Sri Muda, mereka datang hanya satunya, satu persatu rumah untuk berikan bantuan mengemas rumah. Okey, sekolah, masjid, dewan dan ETC tanpa mengira bangsa dan agama Malaysia. Wow, sudah dikerahkan semua ya di sini. Betul sih. Dengan alat yang lengkap, guys. Allahu Akbar. Terharunya saya. Ya Allah. Semua bersatu. Yang mana kita tahu, guys, Malaysia itu, kita tengok video-video sebelumnya, saya juga pun mereview macam tempat-tempat perumahan-perumahan kan, semua bersih, tak ada apa-apa, sampah pun tak ada macam tu, dan sekarang semua penuh dengan sampah. So ini Allahu Akbar, ini mengajak kita untuk senantiasa sadar, guys. Allah, mari kita bersama bahu-membahu untuk senantiasa membantu. Allahu Akbar. Alright guys, dah selesai videonya. So itulah tadi beberapa video yang dikirimkan teman-teman kepada saya. Dan yang terakhir tuh memang Allahu Akbar, terharu saya melihatnya. Banyak sekali daripada kemarin lah. Daripada kemarin kita tengok orang-orang biasa, ada orang Palestin, ada Mat Saleh juga, ada juga rakyat-rakyat biasa, orang-orang Melayu yang senantiasa membantu. Ada juga daripada bangsa Cina yang senantiasa memasak untuk jiran-jiran dia, meskipun rumah dia banjir macam tu. Dan Allahu Akbar, sekarang kita tengoklah semua bersatu untuk membersihkan Malaysia ni. Allah, terharu saya, guys. Semoga yang senantiasa membantu ni dapat balasan-balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat-sangat besar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tak akan tutup mata untuk kita yang senantiasa membantu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan kepada kita untuk senantiasa membantu. Barang siapa yang meringankan beban daripada saudaranya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan meringankan bebannya juga. Okay guys, terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih buat teman-teman semua yang dah support channel saya ni. Dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.